Beberapa waktu lalu, kita semua berduka atas kejadian bentrok supporter yang memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan supporter. Kejadian-kejadian seperti ini kerap terjadi di tanah air kita, entah itu dalam bentuk kerusuhan demonstrasi, kerusuhan tawuran pelajar, bahkan sampai kerusuhan sewaktu sahur. Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini sudah pasti dipicu oleh aroma emosional, balas dendam, atau perasaan tidak terima. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim selalu bersikap lapang dada seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah jika menghadapi situasi yang sensitif dan emosional. Banyak riwayat hadis ketika Rasulullah awal mulanya berdakwah di suatu tempat. Namun, ketika menjalankan misi tersebut, beliau kerap ditolak dengan makian, hinaan, cacian, dipermainkan, bahkan hingga dilempari batu. Tetapi, apa reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sama sekali tidak membalas apa yang dilakukan oleh mereka. Malah Rasulullah justru mendoakan mereka agar diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malaikat Jibril menawarkan siap sedia melemparkan gunung kepada kaum yang menghina dan melempari batu kepada beliau. Namun, Rasulullah menolaknya dan tetap berharap bahwa kaum tersebut diberikan hidayah serta beliau tak menyimpan dendam sedikitpun kepada mereka. Mari kita resapi salah satu hadis Rasulullah tentang menjaga persaudaraan dan mengurangi konflik di antara kita. Janganlah kalian berprasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah pembicaraan paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian memata-matai orang lain. Janganlah kalian saling berlomba-lomba satu dengan lainnya. Janganlah kalian saling berdengki. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Pemirsa yang budiman, semoga kejadian-kejadian kerusuhan konflik yang mendera bangsa kita tidak terulang kembali, agar tak timbul lagi korban yang mati sia-sia hanya karena emosi sesaat. Amin, amin, ya robbal alamin.